rukun ya, rukun ya. Apa? Rukun. Sementara rukun nanti di jalan. Sama tanya kamu. Eh Pak Ketua, ada yang bilang apa? Pak Rohadi ini waktu mudanya katanya ganteng, tapi kalau Pak Ketua ini waktu mudanya seperti apa ya Pak Ketua? Munyet. Cepat. Tapi ini untuk LS253 mujur sekali ya Ketua ya. Nasibnya bagus. Nasibnya bagus ini. Gara-gara job dicek baru sewanya banyak. Oke. Okay. Biar gak nona gak kuning. Kalau gini sudah pasti bergaji Ketua. Wah ini pokoknya sampai meja. Punya bergaji nggak cuma salam-salaman, oh. Kadang nanti ada tambah bonus, ya tenang sopirnya. Oh, iya. Uang mangga lepas. Beli mangga? Di mana beli mangga? Nanti kan ada bonus, uang mangga lepas. Oh iya. Bang Monang, berarti mangga di sana mahal ya? Iya Pak. Berapa? 25. Di sini 10 ribu tak Pak? Iya ya. Berarti ya, anu ya sama aja ya, durian di sana murah, di sini mahal kan gitu ya. Karena mangga sama durian melawan ya. Iya toh. Kalau di sana mangga mahal, durian murah, tapi di sini murah mahal. Nah begitu. Tapi ngomong punya ngomong. Ini mending Ketua daripada waktu beli apa? Mangga 50 gitu. Oh. Ini lah. Singkong 38. Mangga 1 kilo 1000, minta 50.000. Kabeh kan 50.000 enggak uang 50.000 lah apa? Dikatakan 1 kilo 1000. Singkong. Akhirnya dibantu 38 50.000. Karena pasokan bukan pada itu apa. Jadi waktu itu krunya minta dibelikan apa mangga 1 kilo berapa? Ketahunya 1000, belinya 50 kilo. Iya. 1 kilonya berapa Ketua? Belinya 50 kilo. Ini kan 1000 kan 500.000. Iya. Telinganya kan peka. Dengan kan 50. Jadi 50 jadi 50 kilo apa? Katanya mangga 1000. Itu bunga aja enggak beli gitu. Mangga itu masih 5000 laku ya Pak. Itu ya itu bantu ya Nugroho, Nugroho ya Ketua. Nugroho, yang gitu itu. Ketua ada bantu lima bantu, itu kita ya, saya itu gak tahu. Itu memang diri kok malah. Seribu ini seribu. Kalau 1000 itu anu Ketua. Apa bukan anu, apa bukan mangga? Mangga yang saya kacau itu kan ini dulu bang, mau dulu mobil lo sama yang saya yang di itu
Tapi ngomong punya ngomong Bang Sangkot naik trip belum ya besok ya? Tanya di sini ketua. Ini gimana ini satu hukum kedatangannya kok cuma bulan maju lagi. Besok tahun naik belum. Jangan lupa buat dilihat. Penonton pada kecewa nanti dilihat. Bang Sangkot itu takut Mbak Ariska hilang. Jadi ditemenin terus. Apa takut Mbak Ariska hilang? Jalan terus. Bapak ketua gantian ke sana, Pak, kamu ke sini. Semoga Mbak Ariska lihat. Iya. Ini loh ketua, biar nggak poning terus. Mulang hari ini nggak kuning. Oh, wah. Kemarin mulang kuning. Tapi ya memang ini tadi sudah marun, nak banjir lagi barang. Oh iya banjir ya? Masa terlambat. Banjir? Ya banjir, sedang mati 8 jam. Di Bekasi kira macet. Tahun 8, tolong-tolong Pak Ketua yang dimaput, aman. Baunya sudah tak sedekat. Kan data baru datangnya kemarin, ini hari Senin. Maput. Tapi ini tadi pemberangkatan agak telat. Nah, ini tadi. Ini nanti sampai garasi masih pergerakan itu. Kayak nunggu itu, ini jam 2. Wah. Garasi kalau ngalir. Garasi kalau ngalir. Sewa ini, barang sewa ini. Pakai. Sewa. Pakai kalau penumpang beli. Barang penumpang ketua. Iya. Pak ketua, Pak ketua. Coba suara Pak ketua. Ini pada ikut nggak naik 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 gitu coba ini orang pada naik nggak coba? Eh, panggil Pak Rohadi itu. Bang Monang dipanggil, Bang. Panggil kalau Pak Rohadi aku jangan digabungkan, mau aku. Oke ya, sebentar lagi bis ALS Novin 253 akan segera meninggalkan agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Dan untuk pengawal hari ini siapa ketua? Pak Wadi. Lah Pak Kribo? Pak Kribo nunggu di sana takut sama Alek. Kalau dari sini di Balik. Oh iya. Di Gapeng kan jadi Balik. Iya iya iya. Ini tuh Ben Alep nggak nampak ini. Oh tadi malam kamu saya temen? Apa? Malam kan ke garasi. Oh iya. Telepon tadi aku aja udah sama kamu. Ini bingkong ngalip malam-malam ke garasi. Nah, itu udah tak tutup. Iya 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 iya. Apa yang ngawal? Yang ngawal Pak Rohadi. Ya itu. Undang ini? Iya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Dan bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon dimaafkan.
atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.